hari terakhir saya dengan Pak Wamen berani retreat untuk Kabinet Merah Putih di Akmil di Lembah Tidar ini ya Pak? Lembah Tidar, di Magelang. Kami 3 hari di sini bersama-sama Bapak Presiden dan para Menteri dan Kepala Lembaga pada Kabinet Merah Putih menjalankan retreat cara serius ya Pak Wamen ya, dan diselingi dengan tandaan, kemudian juga diselingi dengan kesenian dan lain sebagainya, dengan baris berbaris ya. Ini kesempatan yang langka buat saya, terutama kita juga mendapatkan arahan dari beberapa menteri dan beberapa tokoh untuk bersama-sama secara kompak berkolaborasi, dan Pak Presiden memberikan pesan kepada kita semuanya untuk selalu bekerja secara kolaboratif dan bersinergi antar kementerian dan lembaga. Mudah-mudahan kesimpulan dari kawan cara di muka kita bisa semakin kompak, bukan hanya saya dengan Pak Wamen, tapi dengan bagaimana kita mensinergikan dengan kementerian dan lembaga lainnya. Konon tempat ini sebenarnya adalah kartu bumi Nusantara. Di mana tempat ini sudah melahirkan banyak pemimpin-pemimpin bangsa. Salah satunya Pak Prabowo. Sehingga tempat ini mungkin menginspirasi untuk kita bisa bekerja sama antar kementerian lembaga dengan badan-badan yang sudah dijalin erat melalui kegiatan-kegiatan yang mengasihkan, mengingatkan dan menginspirasi kita ke depan untuk lebih baik sehingga sukses di masa depan.